Hello guys, ini adalah rutin perjalanan saya ke tempat kerja saya. Ada dua benda yang nak share di sini. Satu ialah perjalanan awal pagi menggunakan Yamaha Y-Suku Y15. Ya, beginilah suasana keadaan pada awal-awal pagi sebab kena pergi ke sekolah awal ya. Dan terpaksa bertolak awal pagi dalam keadaan yang sejuk, kebasahan adik kerana hujan dan sebagainya. Itu adalah kerana biasa. Dan yang kedua, seperti yang kita tengok video ini, pergerakannya agak soft lembut adalah kena menggunakan DJI Osmo 2 ya. Dia kecil saja, saya hanya letakkan di poket baju dan nampak smooth lah. Ini sebenarnya adalah cubaan menggunakan DJI Osmo 2. So, macam mana tontonan ataupun video ini, kalau dilihat memang kelihatan smooth pergerakan DJI ini ya. Lagipun kecil dan mudah untuk dibawa dan diletakkan di mana-mana saja. So, lagi-lagi dengan riding Y-Suku ini memang terasa seronok jugalah sebab bila cornering walaupun tidaklah laju sangat, tapi dengan power yang dia ada, kita boleh potong di mana yang sesuai. Beginilah suasana pagi yang saya terpaksa hadapi pada setiap hari, bergerak seawal sebelum pukul 6 pagi sebab perjalanan agak jauh, sekitar 40-45 minit. Namun oleh kerana awal, so tidak banyak kenderaan, tapi kalau bermula agak lewat, pastinya akan banyak kereta-kereta di hadapan dan secara tidak langsung akan melambatkan pergerakan ke lokasi kerja. Gabungan Y15 dengan DJI Osmo 2 dalam video ini memang cukup baik ya. Bila kita buat pusingan dan angle yang cantik, maka hasilnya pun kelihatan menarik ya. Okay, ini adalah jambatan. Thank you.
baik bagi rider yang selalu guna motor di kawasan ini. Satu nasihat saya, sebab kadang-kadang kalau awal pagi di kawasan ini, kadang-kadang boleh nampak sampai 4 hingga 5 pemandu motosikal yang tidak ada lampu bahagian depannya. So kalau kereta tu nak potong tu agak bahayalah, sebab suasana masih gelap, lampu jalan tak ada, tahu-tahu nanti di depan ada motosikal yang kadang-kadang lampu depan dia tak ada, lampu brek di belakang dia ada. So ini kadang membahayakan, bukannya 1-2 tapi boleh sampai 4-5 kali di sepanjang perjalanan saya ke lokasi kerja. Yang ini adalah di lokasi roundabout Tambirat. Tambirat. Yang ini kena slow lah, sebab masa ini orang akan cuba beli makanan kuih muih di kiri kanan kawasan ini. Pergerakan para pelajar untuk ke sekolah, jadi kena berhati-hati jugalah. Okey, bagi kita yang masih terus menonton video ini, boleh juga tolong subscribe nanti ya, untuk pelbagai video yang akan dikongsikan pada masa hadapan. Mungkin kalau ada perjalanan trip ke mana-mana saja menggunakan motosikal, mungkin saya akan buat rakaman yang sebegini. Okey, kalau kita lihat di sekitar sekolah ini, pergerakan kereta dah mula nampak banyak ya, dengan motosikalnya, dengan kereta dan juga lorinya. Kalau anda perasan, di kiri kanan ni ada banyak pokok-pokok betik yang kelihatan subur ya. Kiri kanan ni memang nampaknya sangat subur, betiknya semua berbuah lebat juga. Thank you.
itulah dia perjalanan saya yang semakin menghampiri ke sekolah. Dan sekali lagi bagi anda yang masih melihat, menonton video ini, terima kasih sebab masih setia menonton. Dan jangan lupa sebelum menamatkan video ini, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah subscribe dan like ya. Thank you. Sampai kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Thank you.